saya sebagai Bupati Dairi merasakan betul komitmen yang besar dari kementerian-kementerian di Jakarta untuk mewujudkan arah kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kehadiran jajaran Kementerian Kominfo, Menpan RB mengumpulkan kami untuk mengimplementasikan Smart City, dalam hal ini kolaborasi di DPSP, itu adalah wujudnya untuk bisa menyusun rencana kerja, rencana aksi, dan nanti mengimplementasikan, itu adalah wujud komitmen dan kolaborasi yang luar biasa. Kami percaya dengan dukungan seperti ini, kami semua akan bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa mewujudkannya, layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait dengan Smart City di Kabupaten Dairi dan di seluruh kawasan Dairi. Saya selaku tenaga ahli Kementerian Kominfo yang ditunjuk untuk mendampingi Kabupaten Dairi merasa sangat optimis akan perkembangan dan kemajuan yang akan dihasilkan oleh Kabupaten Dairi dalam bidang Smart City, khususnya dari dukungan Bapak Bupati dan juga bagaimana visi-visi beliau membawa masa depan ke Kabupaten Dairi, dan itu adalah kunci utama Dairi akan menjadi Smart City terdepan, tidak hanya di kawasan Danau Toba tapi juga di Indonesia nantinya.